Kita sambungnya dipilih air apapun yang ada. Ya, tak ada tu rasa. Tak ada jumpa lagi. Saya berbahasa dalam 150 wasiat Sayyidina Ali yang sempat pada yang ada. Dia sebenarnya hadis daripada Sayyidina Ali tu tak banyak dah. Ya. Termasuklah hak fadilat semaya terawih malam pertama gua tu. Sayyidina Ali tu disandar pada Sayyidina Ali. Dia kan palsu kan itu. Maknanya tak ada boleh pakar lah dari semuanya. Tidak ada lagi dalam kitab-kitab hadis yang sahih. Cuma dia ada hadis-hadis yang make lagi tu. Ada, okey. Itulah dia ayat maksudnya hadis-hadis. Maksudnya itu kedah. Maksudnya dia gini, dia waktu itu dipertikai, saya pun nak baca dulu. Dipertikaikan jadi imam di situ sebab apa? Sebab bila Nabi Mi'raj tu Nabi jumpa dengan Nabi-Nabi beratasan. Itu ada orang petika lah tu benda tu. Sebenarnya dalam kes Isra Mi'raj tu banyak benda-benda yang cerita lain dia masuk dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Misalnya gini, Nabi tengok orang katak kepala kan. Sebenarnya tu bukan berlaku pada Isra dan Mi'raj. Waktu tu Nabi bermimpi. Hadis juga, tapi dia mau dicapu. Jadi peristiwa Isra Mi'raj tu banyak sangat. Jadi banyak peristiwa dalam Isra dan Mi'raj tu yang bukan kata benda tu tidak hadis dah, tapi duduk lain. Nabi apa tu, saya tak apa ingat, saya ingat sansa dah. Bila Nabi tengok bulu mainnya kata kepala, inilah Jibril kata inilah orang tak semayang apa kan. Sebenarnya tu bukan berlaku dalam Isra dan Mi'raj. Itu melalui mimpi Nabi dalam hadis lain. Tapi orang cakup gitu dah. Okey, kita di sini hadis dua benar eh. Muka soal apa dua benar? Hadis 26 eh. Saya tak nak tulis muka soal apa dua benar hadis 31 dah. Saya baca dah. Haddatsana Ibnu Abi Umar, haddatsana Sufyan an Ayyub an Muhammad an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala lamma kana yawm Khaybar amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talha fanada inna Allah wa rasulahu yanhayanikum an dukumil khumuri ahliyah fa innaha rijsun. Hadis riwayat Muslim 1940. Telah berbicara kepada kami oleh Ibnu Abu Umar, telah berbicara Sufyan. Jenis Sufyan ni saya apa ni tak semok dulu, dia ada dua ni. Sufyan bin Uyainah ataupun Sufyan al-Thawri ya. Daripada Ayyub, daripada Muhammad, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, ketika hari perang Khaybar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah Abu Talha untuk membuat pengumuman, lalu beliau berseru. Jadi pengumuman ni kita nak ambil tengok. Hak Nabi suruh siapa? Nabi kata sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang engkau sekalian memakan daging keledai jinak kerana ia adalah kotor najis. Allah dan Rasul larang makan daging keledai jinak, keledai kampung, keledai yang berguna untuk aku. Bagai-bagai. Ada pun keledai liar duduk dalam hutan boleh. Nampak apa beza tu? Kan?
kita nak tahu hukum saja, kita tak ada dek pak kita kedai, tak aja siapa dia lagi makan kedai, tak akan makan. Kedai ni dia spesies macam dengan kuda, memang spesies kuda. Kuda kecil dia panggil kedai. Kuda ni, kuda kecil kedai ni bila dikacukkan dengan kuda besar ni, dia akan lahirlah anak dia, dia panggil baral. Nanti kita dengar baral, tapi orang guna duduk dulu kan. Comel muka apa baral nampak. Suka. Orang dia dengar baral, oh suka dia. Orang kata dia ni baral, muka baral. Padahal baral, anak kuda dengan kedai. Okay, kita belajar dalam biologi, spesies yang sama macam ayah kapung, ayah kapung dengan ayah serama tu kan, boleh dah kacau, boleh dua tu. Dia tak boleh ni bila spesies lain, ayah dengan itik tak boleh lah, spesies lain. Ubahnya tak boleh lah. Macam selada dengan lembu boleh, sebab dia spesies yang sama, jadi selembu. Ikan kelinga, ikan bau, jadi kebau. Siapa saya nak di masa duduk atas mana tu? Kau capu monyet jadi kelonyit. Baik. Baik, kita bincang sikit lah. Dari segi sanad ni lah. Bila hadis Muslim ni memanglah sanad tidak ada masalah lah. Kosa kata di sini, luhu mil humuril ahliyah, daging terdajina. Kalimah humur ni ialah kata jamak kepada khimar. Hema, bahasa Arab dipanggil hema, bahasa Melayu dipanggil ada kedai, bahasa Arab kan? Bahasa Inggeris donkey lah, ya donkey kan? Sementara kalimah al-ahliyah berarti jina, dinamakan kedai jina kerana ia sering digunakan oleh manusia sama ada sebagai kedai pengangkutan atau untuk keperluan lain. Di melakukan rumahnya lah, naik kedai. Lawan kedai jina ialah kedai liar, dia panggil al-humur wahsyiyah, yang hukumnya adalah halal. Ini kita kena ambil tahu sini. Kedai ni ada dua jenis. Kalau dalam hutan boleh makan, kok perlu tak ada. Manakala kedai jina adalah hal. Sebab apa? Siapa dia tahu apa? Apa? Patutnya kedai jina boleh makan lah. Fa'innaha rijsun, ini sebab. Inilah dia panggil. Ilah, sebab-sebab jadi haram itu sesungguhnya ia adalah kotor dan najis sebagaimana disebut dalam riwayat yang lain. Sebab apa? Hak kedai jinak ni kotor, hak kedai liar tak kotor. Jadi ilah ataupun sebab yang menjadi haram dia kerana kotor. Di antara sebab binatang yang haram dimakan kerana kotor dia sifat kotor. Macam si Imam Syafi'i kan, masa dia duduk di Iraq, dia menghukumkan burung meruak boleh makan. Mereka tak ada masalah comel lah. Tapi dia tak puas hati, tegur hati dia, aku nak study tengok. Bagaimana kurangan dah. Kelih dia tu makan boleh. Bagai pula comel je lah. Burung meruak aku tak boleh makan, burung ni pun. Tapi dia masih tak sedap. Masa dia duduk di masjid, dia mengitar tengok dia kan. Dia pakai tidur, dia sarai burung meruak. Maka terjumpalah dia makan uduh. Makan wudhu dia, apabila dia malai tu, bila dia mengawan, dia jatuh. Sperma dia tu kan, benih laki-laki mani laki tu, jatuh atas tangan, dia pakat makan. Makan wudhu. Jadi dia pun buat hukum, dia kata pengotor, tak boleh makan. Itulah sebabnya kitab-kitab Imam Syafi'i itu dia ada dua. Satu dia panggil Kaul Qadim, Kaul Jadid. Kaul Qadim maknanya pendapat dia masa dulu di Iraq, pendapat lama. Pendapat baru dia, hukum burung-burung tak boleh makan. Kenapa tak? Pendapat lama, pendapat baru, dia boleh membaca pendapat lama. Dia kan kita nak... Kau tak baca? Dia atas gini, ulama-ulama pun tengok. Sebab dia manusia juga. Imam Nawawi pula dia cuba tahkikkan. Hak mana boleh pergi, hak kodin ke hak jadi. Okay. Bagi dia, dia semua patah waktunya. Bagi Imam Syafi'i. Tapi nak ayat ulama begitu. Kita kata hebat di Imam Syafi'i. Imam Nawawi dia duduk kritik banyak. Imam Nawawi. Padahal tak berjumpa Imam Nawawi ni. Ni 170 ni. Mati jauh kan beza. Imam Syafi'i ni 204. Berapa tahun? Tidak 4 tahun.
Baik. Jadi orang panggil illah sebab tak boleh makan kedai jinak ni, kedai kampung ni sebab kotor. Anda cuba tengok ni kedai liar. Ni kedai kampung. Supo je orang kampung. Ha. Kalau orang pergi, pergi. Tak tahu, tak ada orang hukum ke ni. Ini kapur ni kotor kot lah. Tak ada hukum ni boleh. Apa ni? Oh tak ada dah dulu. Budak-budak berok boksi. Tak ada dah peluang untuk ayah dah ni, ayah kapur dah ni nak merasai makan hadis. Tak ada dah ni. Sebab ada tandah dah kau. Hadis ini menjelaskan tentang hukum kedai jinak yang menjadi pelihara manusia dan digunakan sebagai binatang tunggangan dan kedai pengangkutan. Sebab wurud, sebab ingat dah, kalau Quran ni dipanggil sababun nuzul atau asbabun nuzul. Hadis ni sebab nuzul tu turun. Hadis ni tak turun. Dipanggil sebab wurudil hadis. Sebab-sebab kedatangan hadis ini ialah ketika berlaku peperangan Khaibar. Jadi kita mengaji ni biar boleh beza dah orang sebut sebab nuzul. Sebab nuzul rasa buku Melayu sebab nuzul. Kalau hadis sebab wuduk. Nah, lama kali kita kata sebab nuzul hadis ni sokol orang kan. Sebab nuzul ni turun. Hadis tak turun macam Quran dia turun kan. Jadi kita panggil sebab wuduk. Maknanya nak boleh tubiknya hadis ni mari di mana? Masa peperangan Khaibar. Iaitu di penempatan Yahudi Madinah pada tahun ke-7 Hijrah apabila para sahabat menyembelih kuda, baral, himam lalu masuk lagi. Kita tak ingin makan lagi kuda dari mana. Baik. Setelah diketahui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda meminta Abu Talhah radhiyallahu anhu membuat pengumuman bahawa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melarang mereka makan daging kedai jinak yang membawa kepada hukum haram. Hukum haram ini adalah ijma' ulama termasuk Imam Fahmazah. Tak ada kilah ni antara mazhab. Tak boleh makan. Dalam hadis ini juga Rasulullah menyatakan illah. Illah ni atas sebab keharaman daging kedai jinak adalah kerana ia merupakan rijs ataupun najis. Dan setiap najis haram dimakan. Namun ulama mengecualikan beberapa perkara yang sukar dielak oleh penunggangnya seperti jasad, peluh dan air liurnya berdasarkan kepada keadaan al-masyakkah tajlibut taksir, kesulitan membawa kepada kelonggaran. Jadi air liur dia tu walaupun dia tak boleh makan tidak menjadi najis. Baik, pen eh? Tak ada, ingat-ingat itu saya ulasan eh? Ada ni istifadah saja. Tengok sini. Kita kena ingat dia dalam kaedah ni dipanggil kaedah. Qawaid fiqhiyah dalam kaedah fiqh ni, kau ni banyak diguna. Bila keadaan kita masyakkah ni, masyakkah ni kita sulit payah kan? Hukum dia bunyi kelonggaran. Bunyi dia al-masyakkah tajlibu taisir. Tajlibu lah, taisir. Al-masyakkah tajlibut taisir. Termasuklah musafir apa semua ni, kita banyak hukum kita guna. Jadi maknanya bila keadaan terpepit sulit, Islam dia pelonggar. Mudah. Misalnya musim haji Mekah sah untuk tapak warna laki-laki perempuan ada pecah-pecah orang pula. Musi umrah tahan, orang suruh musi haji Allah. Dia tengok orang dah tersini, tengok sini pecah-pecah. Pasal apa ni? Masyarakat. Lalu apa? Okay. Istifadah. Sebab dia makan. Dia makan, duduk kapur, dia makan sapoh, makan apa semua tu. Tidak sebagaimana kedai liar. Kedai liar duduk sana dia makan pucuk kayu. Bila dia duduk sekali dengan manusia, dia makan najis manusia. Dia makan macam-macam makan ni kotor. Sapoh dia makan. Oh dia jadi kentang dia makan bahaya sikit.
Dia tidak suka lembu. Lembu pilih juga. Lembu sapu tak akan ada. Dia makan. Sapu dia makan. Bakar nateh dia makan habis. Dia makan. Menyebabkan Nabi tak boleh makan. Dan maknanya waktu mafiat dia begitu. Dia tu jadi haram. Ilah sebab tu kita panggil ilah. Kalau kita bawa ke situ, kan ini tak tahu lah sebab ulama kita tak berani hukum lah. Kita pergi kata ada Nabi, nampak Nabi tak umi. Ya. Jadi kerajaan besar atau lagi itu menghasilkan bangal itu tak jadi bangal. Bukan kerajaan besar, kuda. Kuda dengan kerajaan jadi bangal. Kuda dan kerajaan jadi bangal. Jadi bangal itu boleh makan apa lagi? Bagal tu dia ada tak bicara sini. Kita tengok dia lah. Bagal kalau kita guna di kampung juga buat lagu tu, jadi dia macam apa? Kedah juga. Tapi kalau kuda, kuda tak makan. Kuda kita boleh makan. Kuda boleh makan. Kalau kita makan sebelah tu pun. Apa dia? Kuda kita boleh makan sebelah. Oh, aku tak tahu. Tak jadi. Eh? Sebelah belah mana sebelah ni mana? Apel dia, apel dia. Lepas saya tak dengar kita. Mana sebelah sebelah ni? Belah dua, buk sebelah makan sebelah. Belah mana? Belah mana makan? Jadi mana ni saya ada penjabat untuk mengajar ada punya di tempat boleh makan. Iya. Sebabnya dia ni dia tengok kepada ciri-ciri. Dia tidak kata dia, orang nyayong dia ni. Dia kata, masa dia mengaji di India kan, ulama-ulama sana hukum ketupah boleh makan. Mungkin mazhab dia. Sebabnya dia ada ilah menata ni kan. Sebab Nabi tak sebut. Nabi tidak perinci. Cuma ulama lah ke study tengok. Boleh makan ke tak boleh makan. Sebab dia tengok dia menata ni, menata tupah. Dia menata dia bersih. Dia tak pergi tempat wudhu, dia makan pula makan nyong wudhu, tebuk wali yang orang tinggi. Ha? Dia jadi bagi elit dia. Dia clear tidak? Dia bersih sama makan lupa. Tempat kuban dia tak pergi, air dia tak pergi. Dia jaga kebersihan lupa. Ada mula sahabat juga dia. Tapi dia dipakai-makan. Kayaknya oleh hukumnya. Istifadah lah. Kedah Cina adalah haram dan najis. Setiap najis adalah haram dimakan. Dos itu saja. Baik. 27 juga lah. Haddasana Muhammad ibn Ja'far. Haddasana Sa'id. Wa Yazid ibn Harun. Qala akhbarana Sa'id an Qatadah an Syahr ibn Hawshab. An Abdurrahman bin Ghanmi. An Amr ibn Kharijah. Qala. خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولؤامها يسيل على كتفه أخرج أحمد اسمه ضعيف كده. Telah berbicara kepada kami oleh Muhammad ibn Ja'far, telah berbicara kepada kami oleh Sa'id dan Yazid ibn Harun, katanya telah mengkabarkan kepada kami oleh Sa'id daripada Qatadah, daripada Syahr bin Hawshab, daripada Abdurrahman bin Ghanam, daripada Amr bin Kharijah, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada waktu kami di Mina sedang baginda berada di atas binatang tunggangannya, dan air liur binatang tersebut mengalir ke atas bahu. Jadi dia ni pegang, dia pegang pegang utuh lah katalah. Nabi dulu atas, Nabi tak kena. Air liutuh tu jatuh ke baju dia, Nabi tak kata apa. Tapi hari ini sanadnya ta'if. Kita tengok sini, dia ta'if duduk di mana? Duduk di nombor 2. Sa'id. Habis sini dia jadi orang panggil. Tengok dia, dia ni sikah. Tapi banyak tadlis. Sikah ni maknanya dia sifat, dia boleh percaya. Tapi tadlis. Ingat ada gambar dia tadlis dengan dia. Dia susu pucuk, dia lompat. Kadang-kadang dia tidak royak, dia riwayat daripada syekh dia dah. Dia kata dia ambil daripada syekh tu, tapi dia tak dengar pun. Dia panggil tadlis ataupun dia susu nama.
Jadi kerana sifat dia suka mentadliskan satu hadis, maka orang ragu ke dia. Itu jadi dia tu jadi dhaif. Mana ni? Sikoh ni dia dia begini, dia dari segi dia ni orang tengok pribadi dia, dia amanah. Bila dia berjanji dengan orang, dia expect lain. Dia sikoh dari dia sikoh sebetulnya sikoh apa pun sifat luar dia. Orang ni kecil benar, boleh percaya dia royak benda betul. Tapi cumanya bila dia susuk benda ni, dia susuk benda ni ada benda lah bagi dia tu. Dia tujuan baik ada setengah orang. Orang tak ada risik kan. Dia takut orangnya jadi masalah. Sedangkan dia ni, dia yakin hadis tu sahih. Orang yang tadlis ni dia di muka kerenah dia ni. Tapi kalau aku sebut dia ni, orang akan ragu dia. Aku susuk lah dia. Susuk dia pun nama lain. Orang ni ni mana, dia ramah musuh. Tapi dia yakin hadis tu sahih. Kalau aku sebut nama dia, misalnya kita sebut nama nama Mahmud, kita tahu. Kalau sebut nama Mahmud, ramah musuh dia. Orang ketika aku tukar nama Mahmud tu, bukan nama gelar dia. Misalnya Mu'endoru, apa nama? Dia tukar nama. Jadi dia tukar nama Mu'endoru. Orang tak kenal. Dia ni sikah. Jadi orang percaya sebab dia je. Dia ni banyak. Kenapa ada tu contoh dia? Jadi sekali ulama, kita belajar dia dulu, mengesan, oh dia ni pernah buat tajlis menyebabkan dia jadi ragu kepada dia. Tu yang tu sikah. Dia pun niat baik. Eh? Ada pun hak tidak zikah ni, dia sahaja kerana dia tak tahu sahih tak sahih ni susuk. Ni dia ni dia benda dia berniat baik. Ha, jadi tadlis lah tu ni lah. Ni. Yang kedua ni pula ghaflah. Zikah juga. Tapi dia lalai. Ghaflah kelalaian. Okey. Dua perkara ni lah menyebabkan ghaflah tadlis, menyebabkan dhaif sini. Kosa katanya wa du'a buha ailiyunya, iaitu ailiyu utta nabi. Yasiru ala katifi, mengalir ke atas bahuku, iaitu bahu Amr bin Kharijah, iaitu perawi hadis. Hadis ini menunjukkan bahawa ailiyu unta adalah suci dan tidak najis dan ia merupakan ijma' ulama. Baik, hadis tak disunnahnya dhaif. Tapi ulama Ibn Hajar tidak masuk sini hadis sandaran hadis lain. Dia ni dia boleh membantu, dibantu oleh hadis yang lain. Menyebabkan ulama ambil juga istimbak juga hukum tadi. Ijma' ulama mana air dia untuk disuci. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat air dia untuk mengalir ke atas Amr bin Kharijah, namun baginda tidak menyuruh beliau membasuhnya. Kalau benda tu najis, mesti Nabi kata, eh, lepas ni nak semayang, dia bas. Nabi tak suruh bas, betul? Ia ibarat sebagai pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa air dia untuk adalah suci selaras dengan kaedah al-aslu fil asya'il ibah. Asal usul benda itu adalah harus. Berdasarkan hadis ini juga, ulama mengkiaskan bahawa semua air dia binatang yang halal dimakan, ada kiaslah utuh tadi. Sebab apa yang jadi itu pasal utuh boleh makan. Atau binatang yang semasa hidupnya adalah suci, maka ailiunya suci, begitu juga dengan peluhnya. Okay. Contoh binatang tersebut ialah seperti lembu, kambing, kucing. Tengok. Kucing ni tak boleh makan tapi kerana dia ni suci masa hidup dia. Mana? Tidak sebab ailiu anjing. Tidak. Boleh juga. Jadi ailiu kucing boleh. Sebab tu kalau kucing, kita bicara dulu kan, kucing, ada air kucing tu. Kalau air tu dia minum dalam gelas kita, kita jangan hambak dia. Kenapa? Takut tu ubik dalam mulut dia. Jadi mutah pun, takut dia mutah. Mutah, tak kira mutah kita, jadi najis. Sebab tu kalau dia minum dia, dia tunggu dia, dia sudah. Sayang kita ni escape soal tu, wala. Sudah dia minum, dia lari kau, kita pun minum balik. Sebab-sebab air dia sudah suci. Tapi jangan dia pih selalu dia terhambak dia, dia pung tubi semula tu jadi najis. Kan? Kita memang takut mutah tubi.
Dia mahu nak minum lepas kucing ni. Tapi dia ayat buku boleh lah. Okay. Istifadahnya, air liur unta adalah suci dan tidak najis. Air liur yang perlu binatang yang halal dimakan atau binatang yang semasa hidupnya suci, hukumnya adalah suci. Harus berkutubuh di atas kenderaan termasuk di atas unta. Nabi diminum, tak ada mimbar apa kan di atas unta. Okay. Hadis 28, baru awal lagi kan, 20 minit. Okay. Haddasana Abu Bakr ibn Abi Shaybah. Haddasana Muhammad ibn Bashir an Amr ibn Maymun. Qala sa'altu Sulaiman ibn Yasar an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaghsilu al-mani thumma yakhruju ila as-salah fi dhalika as-sawm wa ana anzur ila athari al-ghasl. Rawahu Muslim. Telah berbicara kepada kami oleh Abu Bakar ibn Shaybah. Telah berbicara kepada kami oleh Muhammad ibn Bashir ibn Bash daripada Amr bin Maimun, katanya aku telah bertanya Sulaiman bin Yasar daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencuci pakaian bekas mani lalu baginda keluar untuk menunaikan solat dengan pakaian tersebut, dan ketika itu aku melihat bekas cuciannya. Ini hadis ini menyebut bekas mani itu pakaian Rasulullah, dia basuh. Jadi dia basuh, tak ada kering. Basuh-basuh itu, dia buat ismaya dengan basuh-basuh itu. Sesal masalah dah. Kita baca, kita tengok di hadis ini, memang Muslim tak timbul masalah dari segi sanadnya. Kita baca bersama 29, barulah kita nak buat hurai yang buku. Hadis Muslim juga, hadis 288, haddasana Umar bin Hafs bin Ghiyad, haddasana Abi عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وحمان عن عائشة لقد كنت أقرؤه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقا فيصلي فيه. Dalam hadis riwayat Muslim telah berbicara kepada kami oleh Umar bin Hafs ibn Riyad, telah berbicara kepada kami oleh ayahku daripada Al-A'mash, daripada Ibrahim, daripada Al-Aswad dan Hamam, daripada Aisyah, aku pernah menggosoknya bekas mani dari pakaian Rasulullah, kemudian baginda solat dengan pakaian tersebut. Ini dia tidak basuh. Bila kering, macam ini kering gitu, dia kokok dengan kuku. Jadi nampak dua. Sebab kita belajar tajuk kita izalah najasah. Cara nak menghilangkan najis. Satu cara basuh, satu cara tak basuh. Pakai kiki. Kiki dengan kuku juga boleh. Kita kena tengok dia situasi Nabi ke Pak Dua Seri. Tak ada air. Puan air, tak ada air, pakai kiki. Jadi Nabi tak kata apa. Bila Nabi tak kata apa, semua tindakan Nabi itu menjadi hukum. Tadi basuh. Kau ni kiki. Nah, kita nak bincang ni dah. Ini hadis Muslim, tak ada masalah juga. Tengok kosa kata dia, Al-Mani, mani ialah sejenis cecair, cecair pula, salih hajuan. Melekit yang mengandungi sperma berasal daripada testis, scientific sikit, dan berbau seperti pucuk tamar. Asalul ghasli, kesan cucian, iaitu kesan cucian mani. Akruku, menggosok atau menyental. Kikih lah kalau ke pelatihan kita. Di sini bermaksud menggosok pakaiannya sehingga tanggal apa yang terlekat pada pakaian tersebut. Hadis tersebut menjelaskan hukum air mani dan cara membersihkannya. Hadis 28 menjelaskan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membersih air mani yang terdapat pada pakaian baginda dengan menyucikannya bagi yang masih baharu dan basah, serta mengikis atau menggosok bagi mani yang telah lama dan kering. Jadi dua-dua cara boleh. Kemudian baginda keluar solat dengan pakaian tersebut yang masih nampak kelihatan kesan basuhan mani. Tidakkan baginda sallallahu alaihi wasallam keluar solat dengan pakaian yang masih tampak kesan mani adalah suci dan tidak najis. Ha, itu nak jatuh hukum. Kedua-dua ini menunjukkan bahawa mani itu tidaknya najis. Kalau tidak, Aisyah. Kiki itu Nabi kata apa? Kiki ini basuh semula. Nampak dah? Okay. Selain itu, sikap baginda yang membiarkan mani itu sehingga kering dan membersihkannya hanya dengan mengikis atau menggosoknya juga menjadi bukti bahawa mani tidak najis. Kalau benda najis, kita ni kan, dari Islam kalau benda najis, kena bersegera. Pakaian yang kita kena najis, segera kena basuh. Tubuh kita kena najis, kena basuh. Sebenarnya,
mengenakan najis ke tubuh kita dengan sengaja ni, ulama mengukuhkan haram sebenarnya. Tak ada pasal-pasal ambil najis lesik. Kalau tidak niat awak berubah, kan dia haram. Walaupun kita kata tidak nak buat semaya, itu soal lain. Sebab itulah, dia suruh jaga kencing kita. Kalau dah terkena badan kita, situ ada perkiraan dosa pada walaupun tidak dosa besar. Kan? Sebab tu orang tua dia ajar benar. Kencing mulut dan mengecik. Walaupun lepas tu kita nak mandi pula. Ini salah satu daripada kecil diri ni. Dia tak sihat aku mengecik. Mengecik ke tubuh. Kalau kita nak pergi mandi dah lah. Biarnya kena lah sebab kita nak jiwa air pula. Jadi gitu kan? Dia tak boleh semasih gitu. Kan? Tapi saya kecil masa saya mengajar di majlis kasar tak ada. Pocik di tanah. Masalahnya dia kena diri dia terlepas kecil duduk tu. Nak suruh sup dia atau payuh orang dia tua-tua dia. Kena diri dia baru dia titik habis dia kata. Ni orang lelaki-lelaki dia, orang perempuan pun itu. Orang lelaki-lelaki banyak kali dia tua dia kena diri tu lah. Dia nak mengesip dia. Ha? Dia bangun duduk ke mana ni? Dedah. Dia tua, dedah habis dia tua. Bagai-bagai yang jadi bagai. Bagai expired tu lah. Mujur hidup pun mujur dia. Bagai nep lebih. Jadi terpaksa bangun duduk dia. Jadi tika tu titik lah. Itu tak apa lah. Sebab kita ada sebab. Tapi kalau kita tu saja, ada orang tua ajar. Petua-orang tua macam-macam. Saya dengar orang tua. Dia suruh kecil-kecil di, di kena pacar benda kerah dia. Otai benda kerah. Dia kata dia duduk kalau dia, dia kalau tak ada benda kerah dia duduk tengah sungai tu. Mengaruh air dia kata, tak ada benda kerah. Dia nak kecil juga. Dia pateng kecil kepada benda lembu. Dia tak boleh kecil tahi, dia pacar jari dia tu. Oh kata berat semua. Ajar dia untuk bomo ni. Nabi tak sering kecil dia pisah dia, dia cari pacar di benda kerah. Tengok bercanggah dengan ajaran Nabi dah. Baik. Jadi benda yang saya nak sebut sini, kalau benda najis, Nabi suruh cepat-cepat. Sebab kita orang Islam tak boleh walaupun tidak nak semaya kena buang dalam. Ha? Betul tak? Jadi kalau kita tak ada. Dia dia sebab tu dia sudah jalan bangun duduk, bangun duduk. Kita lawan buat lagi siap saja. Hewan pada buka pakar lain juga kerana sebab tu tika tu dia suruh balu. Eh, dia suruh balu kita pula kita kena mengaji kan? Kalau kita pakai orang yang dia pakai susul bau orang yang orang baik apa kok kita besi dia, dia, dia kena ikat tu dia kena ikat kita kena tu bit pun. Kalau dia tua lah tu, bagai expired. Jentera kita kakak ini lama juga. Adalah. Masyakoh lah tu panggil. Tak ada arah lah masyakoh ni. Ada orang nak kaitkan dengan seksa umur. Ya, siapa terbawa pada ibadat. Kata hadis sahih, dia dia terus dengan semaya yang kata dia tak cari. Jadi menunjukkan bahawa Nabi Lok, siapa kau kering, menunjukkan mana ini tidak najis. Ha, ini kita nak, nak kecek sini. Kalau benda najis, Nabi kata lorak-lorak lagi basuh. Okey. Hal ini disebabkan Islam menganjurkan agar bersegera dalam membersihkan najis tanpa melengah-lengah. Tapi Nabi lengah, artinya tidak najis. Ya, kan? Namun begitu kesucian mani masih menjadi perselisihan dalam kalangan ulama. Menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad yang merupakan pendapat yang kuat, rajih, hukum mani adalah suci. Mereka berpendapat kotoran mani tidak lebih daripada kotoran air ludah atau air liur. Jadi standar di situ. Mengenai cara membersihkan mani, sebaik-baiknya adalah dengan menggunakan air. Sama ada mani yang masih basah atau kering. Namun bagi mani yang sudah kering adalah tidak menjadi kesalahan sekiranya dibersihkan dengan hanya menggosok atau mengikis dengan kuku tanpa menggunakan. Noya hukum boleh. Kita banyak air, tak sedap buat lah. Betul kan?
Selain itu, hadis ini menunjukkan bahawa kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada keadaan penuh kesederhanaan tanpa kemewahan. Tengok ni, kita nak ambil iktibar daripada hadis tentang Rasulullah ni, simple hidup dia. Dia tu hanya terkedir Nabi itu, dia juga dengan keadaan kepayahan sebab ada orang hukum dengan tak ada duit, tak ada airnya. Nampak tak? Tempat Nabi. Jadi kita boleh berdepan dengan berbagai suasana. Jadi serhana ke mana Nabi? Rasulullah menggunakan baju tidur untuk bersolat. Di solat tu ya. Kita ni baju tidur lain, nak semayang lain. Tak boleh bimbel, takut kena naji. Hukum asal al-aslu fil asyak at-tahar. Asal su benda suci. Takut lama kan kita tidur malam tu. Takut terkecil air kecil pun tak tahu. Dia pun memang takut. Bakal kita jalan itu. Dia kata banyak tu. Baju tu jubah tu lah. Waktu tidur jubah tu lah. Sebab dia miskin. Kita ni baju Melayu pun. Hari Senin, Selasa, hari Rabu lah. Punya mewahnya kita. Dia sebut dah. Hari Sufa. Kalau Nabi puji duduk di masjid Nabi tu kan. Dia sebut tu dia kata. Sehingga kadang-kadang dia kata tak cukup pada masa sujud, masa rokok dia terpaksa kena pegang. Takut terbuka aurat. Nak royak kaak pun jerih. Tak ada baju, tak ada kain. Tak cukup elok. Kau selimut, kau tu, kau semayang, kau tu. Tergamuk kita lah. Berdasarkan hadis ini juga, ulama berbeza pandangan tentang hukum sesuatu yang keluar daripada badan manusia seperti mazi, wadi, darah, khoblu. Tengok ni. Benda-benda hok tu ikut tubuh manusia ni sekali pada mana ni? Mazi, wadi, daruk, kohok, belum. Air mata. Loh, hok tu ikut daripada tubuh kita. Imam Az-Zarkashi mengatakan bahawa sesuatu yang keluar daripada badan manusia boleh dibahagi kepada tiga kategori. Nombor satu, sesuatu yang dianggap suci dan ia adalah ijma ulama. Contohnya air mata. Tidak lagi. Air liur. Kohok. Ingung belum selain pada mani tadi. Okey. Tapi dia ada beza sini lah. Hok ni ijma ulama, suci kita. Cuma dia termasuk macam air liur ke hok tu, dia termasuk dalam benda-benda yang menjijikkan. Tapi tidak lagi. Kan? Okey. Yang kedua, sesuatu yang dianggap dan juga ijma ulama. Oh, dianggap apa sahaja, dianggap najis ni. Tinggal. Contohnya ialah air kecil. Terus pakat ulama kata Nabi, tahi, wadi, mazi. Ada orang laki-laki ni, dia ada selain pada mani, dia ada dua. Dia ada empat sebenarnya, empat benda yang keluar daripada kemaluan laki-laki. Mani, kecil, wadi, mazi. Tolok manis, kok lain semuanya, najis. Tiga lagi najis. Kecil, wadi, mazi. Mazi tu kita pahamlah pada. Okey. Wadi ni Gabriel. Dia akan keluar satu cecair apabila kita pijak kuat. Dia akan keluar. Okey. Hok ni sepakat ulama kata najis. Hok tadi sepakat ulama kata suci je tadi. Baik, nombor tiga ni ulama berselisih pendapat tentang suci dan najis. Iaitu mani. Mani ni kita disebut tadi ialah mazhab Syafi'i dengan Hambali. Mazhab lain ada kata najis. Tapi tidak kuat. Takkanlah Allah SWT nak buat benih manusia itu daripada najis. Kenapa tak? Ini hujah Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Tapi mazhab lain macam Hanafi dengan Hanafi dengan Maliki ya. Dia kata najis. Maka wajib kena basuh bagi dia. Kan? Namun tidak ijma ulama maksud. Namun pendapat yang lebih tepat mani adalah suci kan. Di mana bagi mengikut Ibnu Hajar ni dia kata yang tepat ialah pendapat daripada Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Nah, bila pahamlah. Jadi kita belajar hadis gini ni kan dengan cara tak rasa belajar fikih pekoh kepada. Dan kita belajar lagi ni kita tahu asal usul mari mana. Tidak sebut dari kitab pekoh bermula gini-gini bermula mani itu adalah tidak najis. Dia tak tahu apa kita ni tengok pada hadis tadi.
daripada hadis itu bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan mani, maka di situ dah diistimbak hukum bahawa mani itu tidak najis. Jadi demo dua tu, Maliki dengan Hanafi dia ambil mana tak tahu, pernah baca kitab dia. Dia bersandar pada Ibnu Mana. Dia kata najis. Kan ini? Istifadah, ini ambil kesimpulan dia. Mani manusia adalah suci dan tidak najis. Mani yang basah harus dicuci dengan air, sementara mani yang telah kering memadai membersihkannya hanya dengan mengikis atau menggosoknya. Disunatkan membasuh mani yang terdapat pada pakaian dengan tujuan menjaga kebersihan. Sunat saja. Tapi tak boleh bawa benda kotor. Ini kita sambung minggu depan.